Hai, saya Abang Syuk. Welcome to my channel. Dan kali ini saya nak buat satu video, iaitu video berkenaan dengan lighting. Dan yang ni adalah atas permintaan saudara Onggon. Dia tanya pada saya, Syuk, buat video berkenaan dengan lighting yang paling simple. So I will do it today. Hari ini bukan sahaja saya akan cerita pasal lighting, iaitu saya akan compare antara lighting yang mahal dan juga lighting yang murah. Nak tahu lighting apa? Jom tonton sampai habis. Saya akan compare 3 jenis light hari ini. Yang pertama adalah lighting saya yang paling mahal, iaitu Godox VL150 yang saya gunakan sekarang ini. Yang kedua, saya akan gunakan ring light. Dan yang terakhir sekali, saya akan gunakan bebop yang biasa. Jadi kita akan comparekan 3 lighting ni dan kita akan tengok result dia macam mana. Untuk yang pertama ni, memang saya gunakan Godox VL150 dalam 45 darjah daripada sisi saya. Dia ada dekat sini. Dan juga dekat sebelah ni, saya gunakan satu fill light, iaitu saya gunakan LED light saya yang kecil just untuk fill light supaya shadow dia kurang. Yang ni adalah my main YouTube light yang saya selalu guna dan most use di dalam semua video YouTube saya. VL150 ni saya letakkan softbox, iaitu softbox daripada Tropo dalam 60 cm, tak silap saya. Yang ni softbox yang kecil sahaja sebenarnya. Just cukup-cukup untuk cover saya seorang. Untuk light yang kedua, saya akan gunakan ring light. Dan ring light itu adalah this one. Dan yang ni, ring light ni memang dia size dia agak besar. Saya dah beli lama dah ring light ni. Dan yang ni sebenarnya saya nak beri pada wife saya untuk dia bermakeup, tapi last-last dia tak gunakan pun dan hanya tersimpan macam tu saja kat rumah ni. Dan saya belum ada rasa nak jual, saya belum terfikir lagi nak jual ring light ni. Sebab saya rasa saya akan gunakan dia untuk benda-benda lain nanti. Mungkin saya akan bawa ke studio untuk lighting di studio saya nanti. Sekarang saya akan tukar this light kepada ring light ni. Light yang anda nampak sekarang ni, ini adalah daripada ring light. Dan saya letak dia agak tinggi compare dengan saya gunakan softbox tadi. Saya letakkan dia agak tinggi sedikit. Dan kalau anda perhatikan, lighting dia berbanding dengan saya gunakan UL150, yang ni environment belakang saya dia lebih cerah. Dia tak macam saya gunakan softbox. Kalau saya gunakan softbox, belakang saya ni, ambient light saya ni agak gelap. Dan yang ni agak cerah kerana this one, lighting dia spread dia lebih luas lagi. Dan sekiranya anda buat talking shot yang memerlukan nampak seluruh bahagian, mungkin anda buat macam rancangan seperti masakan, this light adalah amat sesuai sebab dia spreadkan, dia pecahkan lighting lebih luas lagi supaya audience boleh nampak apa yang anda nak tunjuk di sekitar anda. So this one sesuai untuk anda buat live, sesuai untuk anda buatkan nak berjual-jual something. Tapi kalau anda nak satu video yang khas fokus kepada muka anda sahaja, yang ni taklah kata tak sesuai, tapi mata audience akan distract dengan benda-benda lain dekat belakang sebab semuanya cerah. Compare dengan kalau anda gunakan softbox, audience akan target kepada anda kerana yang lain dia nampak sedikit kelam dan hanya subjek saja yang cerah. That's why lah mata audience lebih tertumbu kepada anda sahaja kalau anda gunakan softbox. Yang ini adalah bonus, iaitu lighting daripada bebop. Yang ni kalau anda perasan, yang saya letak dekat sebelah sini adalah lampu meja tu yang biasa berwarna biru. Saya dah bawa ke depan ni dan saya gunakan warna putih. Melalui remote ni, saya pilih warna putih, iaitu warna putih dekat sini, dan dia boleh didim. Ini saya dimkan ni, dia jadi agak kurang cerah. Dan yang ni yang paling power. Saya nak katakan yang ni tak elok tak juga. Sebenarnya yang ni pun dah sebenarnya boleh untuk kita gunakan video YouTube. Tetapi apa yang kurangnya ialah dia kurang diffusion. Dan apa yang anda boleh buat adalah anda try modified, letakkan satu lagi kain dekat sini supaya lighting dia lebih soft.
Dan sekiranya anda perasan dalam video saya sekarang ni, anda boleh nampak shadow, bayang-bayang dekat sini dia lebih kasar compare dengan lighting-lighting yang lain. Yang ni bagi saya boleh digunakan tapi dia ada limitation. Pertama sekali adalah lighting dia takat ni je tak cukup nak cerah. Yang kedua, dia perlukan diffusion. Mungkin anda boleh letakkan umbrella payung warna putih di hadapan dia supaya lighting dia lebih spread dan juga lebih soft. Sekarang ni dia memang agak kasar. Tak ada masalah sebenarnya, tapi untuk talking shot like this dia agak kasar, memang agak kurang sesuai sebenarnya. So paling baik adalah kita kena cari lagi, kita modify sikit, letak kain di depan ni supaya dia lebih soft. Dan sekarang saya dah tukar semula kepada VL150. Dan yang ni, saya rasa yang ni lah lighting yang paling best antara semua lighting tadi. Dan of course this is my favourite. Dan kepada anda semua yang on a budget dekat luar sana, kalau anda tak dapat nak beli lighting yang power seperti ini, saya rekomen anda beli ring light. Tak semestinya anda beli ring light yang mahal, yang besar. Cukup sekadar ring light yang saiz dia kecil tapi dia ada power adjustment. Kalau dia ada power adjustment, itu bermaksud dia dah cukup terang untuk anda dan anda boleh adjust lighting dia supaya dia lebih cerah dan boleh compensate dengan kamera anda. Dan lagi bonus, kalau ring light anda tu dia ada color temperature. Kalau dia ada color temperature, lagi best. Sebab anda boleh control color temperature dia. Kalau dia ada RGB, lagi best. Seperti yang saya beli sebelum ni, yang kecil tu, yang tu ada RGB dan ada color temperature. Dan yang tu pun dah sebenarnya dah cukup bagus untuk anda buat YouTube. Tapi kalau anda betul-betul on a budget, saya recommend anda untuk beli satu bulb, mungkin bulb yang biasa, dan anda modify. Anda boleh modify supaya lighting dia lebih soft lagi. Tak kisah kalau anda menggunakan lighting yang mahal ke, yang murah ke, yang penting adalah video anda jelas. Itu antara main point kita nak buat video. Bukan sekadar audio yang cantik, iaitu lighting dia pun mesti cukup cerah untuk anda. Jangan terlalu cerah, jangan terlalu gelap. Dia just nice dan tak sakit mata orang tengok. Selain daripada pemilihan jenis lighting, ada satu lagi perkara yang anda kena maklum, iaitu adalah arah lighting, iaitu position anda letakkan lighting anda. Seperti dalam video saya yang sebelum ni, mostly saya akan letak 45 degrees like this. Dan yang ni mostly dipanggil sebagai Rembrandt light. Dia ada banyak lighting teknik sebenarnya, iaitu lighting light angle sebenarnya. Dia antaranya adalah Rembrandt, ada side lighting, ada butterfly. So yang ni yang anda kena faham. Dan saya selalu menggunakan Rembrandt sebabnya adalah dia senang untuk di setup satu side sahaja. Tapi apa kelemahan dia adalah satu side sebelah ni akan jadi lebih gelap. Dan mostly saya akan counter back, saya akan gunakan satu lagi light daripada arah sebelah ni supaya saya taklah terlalu gelap this side. Sekian saja video untuk kali ini. Saya harap video kali ini dapat memberi anda sedikit sumber inspirasi tentang pencahayaan di dalam video YouTube anda. Sekiranya anda ada apa-apa soalan, sudi tanya dekat komen kat bawah. Dan saya ingin nak tahu yang mana anda rasa anda suka, lighting mana yang anda rasa anda berkenan. Sama ada saya gunakan VL150 ataupun saya gunakan ring light ataupun bare bulb. So sila komen dekat bawah. Saya Abang Syuk, goodbye.